Media sosial menunjukkan pada kita kalau bahagia berarti bisa membeli mobil baru, nongkrong cantik setiap weekend, atau membuat podcast bersama pacar. Tapi, apakah benar seperti itu? Mari kita simak data berikut ini. Ada 600 orang dewasa yang membandingkan kehidupannya dengan orang lain. Sebagian merasa minder. Dari sini, kita tahu satu hal, bahwa Siska Kol adalah orang ke-601 yang tidak ikutan survei. Saya tidak ikut survei cek. Kenapa? Karena kalian tidak sebanding dengan saya. MISKIN dibaca kamu.